Oh shit, I know. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا ونفعنا وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وجميع شيوخه ومشايخ شيوخ الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الله مبارك بن محمد شيخ عمر صاحب الوفاء تاج العربي ومهدي الشاطبي ومهدي القرطبي كهيجي আব্দুল্লাহ হক নহয় তো বকস বকরি কিন্তু বকস শেখ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে মাজি আনশালে বাজি মস্তুল কি মস্তুল কি মস্তুল সিদি 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 হয়ে যাবে মাজি সঞ্জে মাজি উসমান সঞ্জে হয়ে যাবে শেখ ইনা উমর বিন হযরত মাইন শেখ মোহাম্মদ জিন জিন আব্দিন বাইজুল আশাব উজুন ইলা হযরত শেখ ইবনু আতা ইলা আসকান্দারি উজুন ইলা শেখ আবিল আব্বাস আল মুরসি উজুন ইলা শেখ আবিল হাসান আশাইরি مددنا بمدده معاذ البركة اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا وشفاء شفاء الفاتحة الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكن تأخر أمد الإطاء مع الإلحاج في الدعاء موجبا لياسك فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد أيها السالك saat ini posisi kita sudah dalam posisi totalitas kepasrahan, sudah dalam posisi pasrah. Kita sudah dalam posisi berupaya dengan semangat yang tinggi, juga dengan kerja keras. Selalu kita pasrah kepada Allah atas apa yang sudah kita lakukan, karena pada dasarnya kita sampai kepada Allah bukan oleh amaliah kita, tapi oleh kecintaan Allah kepada kita. Lalu kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita sudah terus belajar beristiqomah di dalam melakukan perjalanan ini, bahwa kita tidak lagi meminta-minta tentang apa yang harus, yang ingin kita dapatkan, tapi kita sudah menyerahkan kepada Allah di manakah Allah akan memberikan ijabah, pada apa Allah memberikan ijabah, tidak atas keinginan kita. Maka sekarang mulai timbul masalah. Masalah yang selanjutnya adalah bagaimana saat kita sudah berjuang habis-habisan. Kita sudah istiqomah dalam beribadah, dalam amaliyah tariqiyah. Kita sudah belajar istiqomah dalam melaksanakan setiap poin yang sudah disarankan oleh ajengan musannif. Kita juga sudah mulai melakukan menggali diri, menembuskan diri dari alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Bagaimana sekarang kalau ijabah itu belum datang? Bertahun-tahun sudah belajar berpuasa dan mengamalkan thariqah dengan baik dan benar, tapi belum juga datang ijabah. Ada yang begitu ada? Ya. Ada Pak. Banyak Pak. Maka ajengan musannif mengatakan, La yakun ta'akhuru amadil ita'i. Jangan kamu jadikan terakhirnya atau terlambatnya datangnya pemberian dari Allah. Ma'al ilhaji beserta lambat datangnya fid du'ai ilhaji. Lo kata nanti? Saya ulangi. Layakun jangan sampai kita berpikir bahwa ta'akhuru amadil ita'i, terlambatnya datangnya ijabah, ma'al ilhaji, padahal
kita sudah bersungguh-sungguh fid du'ai dalam melakukan amaliyah toriqiyah. Jangan sampai belum datangnya ijabah itu mujiban liyasika, membuat kita menjadi putus asa. Padahal kita sudah berupaya habis-habisan. Malam kita paksakan untuk qiyamul lail, siang kita paksakan untuk saum, doa terus kita lakukan, amalia-amalia, zikir-zikir kita lakukan, kita laksanakan. Tetapi ijabah belum kunjung datang. Jangan sampai kita putus asa, saudara. Karena apa? Fahuwa dominalakal ijabah. Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah sudah menentukan ijabah untukmu. Tetapi fima yakhtaruhu laka, atas apa yang sudah Allah pilihkan kepadamu. La fima takhtaruhu li nafsi, bukan tentang apa yang kau pilih untuk dirimu. Jadi atas pilihan Allah, bukan atas pilihan kita. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan dalam waktu yang Allah inginkan. La fil waqtil ladzi turid, bukan pada waktu yang kita inginkan. Jadi apabila ijabah belum datang kepada kita, sebenarnya Allah sudah mengijabah. Tetapi ijabahnya kepada apa yang Allah inginkan, Allah pilih, bukan kepada apa yang kita pilih. Dan dalam waktu yang Allah tentukan, bukan waktu yang kita. Substansi di sini adalah lambatnya ijabah doa. Kalimat inti adalah ta'akhur, lambat. Yang kedua, al-ilhaj, ilhah, ilhaj. Ilhah, artinya sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah domina, maknanya menanggung. Masalah, seorang salim sering mengalami salah duga, bahkan buruk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurban ibadah doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Ya salim. Saya pernah mengatakan di bawah bahwa Ari jadi tukang macul manaon we? Macul. Tong nanyakeun gaji sabaraha, iraha digajina, gajinya berapa, kapan dapat gaji, gajinya berbentuk apa, terus gaji itu cukup atau tidak? Enggak usah. Karena kita masih menjadi tukang pacul, bukan jadi manajer tukang macul. Kalau bidang bagian keuangan, iya harus nanya, ini orang digaji berapa? Kira-kira kerjanya bagaimana? Itu ke bagian keuangan. Ari jadi tukang macul, memacul itu kudu riwe. Kadang-kadang kita sudah melakukan menggali diri terus bersemangat, mal ilhah, dengan semangat yang tinggi, dengan kerja keras, dengan kepasrahan, tapi kadang memang ijabah tak kunjung datang. Padahal ya do solawat geus dipigawe, tilu poe tilu peuting teu dahar teu nginum teu ngomong, bari solawat 4444 dilakonan. Ya Allah, sin neng candai kene ngalieu. Gusti, nu agung dompet kosong keneh wae. Sehingga kita ngomong sama Allah, kadang-kadang jadi berburuk sangka. Wah, aing teh teu dianggap ku Allah teh. Jangan-jangan timbul buruk sangka kepada Allah. Timbul marah, apalagi sampai putus asa. Hah. Geus ah. Naon aing aing kikian tuluy kikieu-kieu keneh we. Ada apa yang begitu? Salah seorang peserta hikam pada tahun-tahun yang lalu mengatakan begitu. Ah, ajengan. Saya sudah mengikuti saran pangersa uwa. Sudah itu, sudah ini, sudah dilakukan. Kok masih gini-gini aja? Saya tanya, emang maunya gimana? Ya saya pengen terbang loh. Anda bukan burung. Saya pengen menghilang. Kamu bukan angin. Kieu. Wae kudu kumaha gitu.
nyobong har kitunya ari ngajedog mung usaha mana kumaha beungar mah. Hayang teh datang duit murag ti langit geblug we. Gae ngan kurang didoakeun duitna receh. Murag tina kapal, murag kana sirah maneh, hayo. Bocah teh tahulu sakarung eta loba teuing. Tapi bagaimana ini aja kan sudah. Kan pasrah tadi arih nafsa kami na tadbir. Sudah jangan berpikir-pikir tentang ijabah. Urusan yang menggaji itu urusannya bos, bukan urusan kita. Ieu mah gawe tiap ka kantor hayo bulak balik ka kantor bos. Bos gajian tanggal sabaraha bos? Tanggal hiji ayeuna karek tanggal 4. Oh. Hari anak teh gaji sabaraha itu gawe we kehen gitu. Bagaimana kalau kita dipecat jadi anak buah sok? Aduh kamana deh ingat doa manggil angkur ke Allah Allah na. Maka jangan sampai terjadi buruk sangka kita kepada Allah. Mujiban liya sika. Tapi memang pak, nafsu itu seperti itu. Wa nafsu katib li'in ilu syamba'ala Obiradain wa in Boyan Fatimi Ari nafsu Kos budak anu eket Nyusuan lamun te Dipesat nyusu tika jangotan. Nafsu itu seperti bayi yang sedang menetek. Kalau tidak dipesat, kalau tidak dilepas, terus nyusu. Nah, maka latihlah nafsu kita. Saat masuk dorongan-dorongan dalam kalbu kita, mempertanyakan tentang ijabah, ingatlah bahwa Allah sudah memberi kita hidup. Mata dengan melihatnya, telinga dengan mendengarnya, mulut dengan berbicaranya. Bukankah itu tidak pernah kau minta, tapi Allah yang memberikan. Bukankah kamu hari ini masih makan padahal mungkin kamu banyak dosanya? Bukankah kamu sudah dipertemukan dengan istrimu yang setia menemani kamu? Bukankah kamu sudah diberikan anak-anak yang cantik, anak-anak yang baik yang mau mengikuti kepadamu? Apakah belum cukup ijabah kepada dirimu? Kalaupun belum ada yang kamu inginkan, sebenarnya belum, bukan tidak. Karena Allah Maha mengetahui. Fahuwa dominalakal ijabah. Ingatlah ayuhas salik bahwa Allah sebenarnya sudah memberikan ijabah kepadamu, sudah menjanjikan sesuatu yang besar kepadamu. Kalau sekarang belum datang juga apa yang kita inginkan, Allah sudah menyiapkan sebuah rencana yang lebih hebat, lebih dahsyat yang tidak pernah kamu perkirakan. Tetapi fima yahtaruhu laka, kepada sesuatu yang bermanfaat untukmu, bukan fima tahtaruhu ilaika, sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Kalau Allah memberikan semua yang kamu inginkan, malah bakalan celaka. Istidraj namanya nanti. Contoh, ada anak kecil yang pengen minta golok. Mama mau golok. Kernaon ujang bedog. Ayang bedog ayang cigana film itu mencit jelema. Ibunya mendengar tidak? Ibunya mendengar tidak? Ibunya menjawab keinginannya tidak? Diberikan atau tidak? Kenapa tidak diberikan? Oh, ya induk teh nyah ya ka anak ya. Pas dia lagi megang golok malah dipukul sama ibunya. Heh, sia. Cekai kita ngarikan bedog. Ya, pepestolan we. Emung ayang bedog. Malah dikasih permen. Kira-kira ibunya tidak memberikan itu karena benci atau karena sayang? Itu seorang ibu. Apakah Allah lebih dari seorang ibu? Jadi Allah belum memberikan apa yang kita inginkan itu sayang kepada kita atau benci? Ibu saat anaknya memegang golok, lalu ibu pukul tangannya sampai jatuh goloknya. Ibu itu sayang apa benci kepada anaknya?
Kadang-kadang kita selagi usaha-usaha kita bangkrut, Allah bangkrutkan. Itu karena benci atau karena sayang kepada kita? Karena sayang kepada kita. Karena Allah tahu, kalau kamu dibiarkan begitu, nanti kamu akan lebih celaka. Allah lepaskan itu dari kamu. Allah pilihkan yang lebih baik untukmu. Mungkin kesenangan-kesenangan yang kita miliki asalnya akan membawa celaka pada hidup kita. Berbahagialah saat Allah lepaskan itu dari diri kita semua. Berarti Allah masih sayang kepada kita. Wa fil waqti alladhi yurid. Dan dalam waktu yang Allah inginkan. Kayak ibu-ibu tadi. Pengen golok, dikasih tidak? Tapi kalau anaknya sudah umur 30 tahun, dikasih tidak? Dikasih. Karena memang waktunya. Contoh saya, Pak. Dulu waktu kecil pengen mobil. Pak, yang mobil, kernaon. Yang mobil, kos batur mobilan. Goreng, kernaon. Umur saya waktu itu baru 8 tahun, Pak. Hayang naon? Mobil. Mobil naon? Hartop. Nu gagah. Ek naon ditabrak ku aing teh nu ngahalangan teh. Umur Aisyah. Kalah dibere rorodaan teh geuning didorong. Tah ieu we ye. Naon nu ke sok tabrak ku maneh jeung teh nu amok teh. Jeger motor rampung mobil aing. Watu ieu mah rusak kekemae, omean deui we sok dorong deui. Didorong. Da memang yang cocoknya itu. Ada sekarang yang ingin punya rezeki yang banyak ada? Ya. Hayang boga imah mewah aya? Ya. Hayang boga mobil mewah aya? Ya. Ada yang punya ingin punya rumah megah? Ya. Ada yang ingin punya rumah mewah? Ya. Mobil mewah ada? Ya. Punya duit banyak ada? Sudah sanggup belum ngurus rumah gede? Kamar segede gitu ge babrak bubruk kene hayang imah megah. Hayang mobil mewah teh jauh mobil mewah teh pajakna mahal, ngurusna hese eta motor wae oge geus teu ganti oli sabaraha bulan. Jadi Allah sudah pilihkan. Jadi untuk ibu-ibu nih awewe unggul, saya itu pengen suami yang ganteng, yang baik, yang penurut. Bere anjing atau ucing tah ieu. Kasep nurut moal ngalawan ka maneh. Ayo. Saya ingin suami yang hebat, yang gagah, ngajina jago, ilmuna luhur, hartana loba, beungar da moal naekeun ka sia mah moal. Tos sok ngalamun. Abdi mah yang nu kasep teh bukan laki teh eta beungeut maneh geulis henteu. Cing atuh mikir da batur teh embung kana musibah ieu maneh barokah ieu batur musibah. Jadi jangan dulu putus asa karena hal-hal seperti itu. Ya. Jadi Allah sudah pilihkan yang terbaik untuk kita. Yang terbaik untuk kita malam ini. Kita ngaji walaupun dengan terkantuk-kantuk. Pungut-pungutan tepanya dengarti padahal nunutan. Ayah nutupi kakun, ayah panon molotot, ayah sungut ngacai. Hok cai. Soca molohok, bibir ngacai. Gatot gaca, panon molotot tapi itu macang. Seperti itu. Allah sudah pilihkan yang terbaik untuk kita. Maka syukuri apa yang hidup adalah. Eta nu nyanyina teh teu ngarti ting teu kana diomongkeun kumaha teh. Tetapi kalau kita memakai kitab hikam saat mendengar lafal itu, oh benar, alhamdulillah. Bacana? Alhamdulillah. Aing nyebutna sing bener di situ. Dari urang mah di Indonesia itu alhamdulillah itu ada kaidna. Nya alhamdulillah sih, tapi nya eta atuhlah. Ari kitu nama alhamdulillah mangan. Ya alhamdulillah, alhamdulillah nama aduh ngan kieu we. Kumaha da mang alhamdulillah awak mah. Pesak mah henteu, emang aya pesak aya cageurna kitu kan. Datar pernah gering teu. Make kudu aya pesak kudu cageur sagara. Abang da mang alhamdulillah awak mah da teu nanyakeun nu sejen.
Mun kieu amang damang sareng pesak damang. Emang pesak kantos teu damang, naon teu damangna? Jangan. Alhamdulillah, semua puji. Qadim li qadim, qadim li hadis, hadis li qadim, hadis li hadis, semua puji. Panon jeung ningalina ceuli jeung ngadengena bibir jeung ngomongna awak jeung gerakna kulit jeung ngarasakeun buuk jeung jadina alhamdulillah sakaweh puji. Kita ambil pada diri kita. Tinggal itu. Hei, tepukeun kitu da aing ngaran ngaji pake tak-tak teu teka teuleuh. Alhamdulillah tarik. Lalu kita pasrahkan lillah. Naon jeung? Alhamdulillah. Gitu. Ulangi. Apakah semuanya kita sudah diberikan oleh Allah? Alhamdulillah. Pasrahkeun deui. Aing make gerakan wae sugar rada mikir itu. Alhamdulillah. Ngan eueuh ngan deui. Sudah. Tidak ada lagi tapi, tidak ada lagi ngan, tidak ada lagi. Sudah, kita pasrahkan semuanya kepada. Jadi, apakah setiap doa kita didengar oleh Allah? Apakah setiap doa kita diijabah oleh Allah? Kapan ijabahnya? Terserah. Di mana diijabahnya? Terserah. Karena kita milik Allah. Kita itu dari Allah. Kita itu untuk Allah. Kita kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Pan kena kan ingat ijazah mah. Nengang dekir illallah la ilaha illallah nuhun gusti nuhun. Ieu soca abdi tiasa ningali mata saya bisa melihat. Walaupun belum enak yang dilihat oleh saya, tapi kan mata saya bisa melihat, ya Allah. Illallah. Ya Allah, terima kasih telinga saya sudah mendengar. Walaupun belum enak yang didengarnya, ya. Tapi kan sudah bisa mendengar, ya Allah. Illallah. Kadang-kadang mahayu, nah asa sareuk-seuk ningali imah teh babarapuluh kieu nya. Coba lamun abdi ku Allah dibere imah anu gagah. Hayo he kitu. Jadi nikmat itu bukan apa yang kau lihat, tapi bagaimana caramu melihat. Bukan apa yang kamu dengar, tapi bagaimana caramu mendengar. Bukan apa yang kau pegang, tapi bagaimana caramu memegang. Karena kalau kita ingin sesuai dengan apa yang kita pegang, itu tidak ada yang abadi, Pak. Saya begitu bangga waktu itu. Ada orang yang memberikan saya handphone Samsung Note 4. Waktu itu harganya 13 juta. Dengan bangganya. Sekarang tangan saya tidak bangga itu. 1 juta aja waktu meli. Betul? Hari ini mungkin saya pegang S10 Plus. Yang harganya 22 juta. Cok, 4 tahun deh, 5 tahun deh, paling 500 ribu. Betul? Jadi kalau apa yang ingin kita pegang, puas dengan apa yang kita pegang, itu tidak ada habisnya. Tapi kalau kita bagaimana cara kita memegang, maka semua ini indah. Makan di restoran mewah. Kang Haji di mana? Di jalan. Bade ke mana? Ke Bandung. Berarti besok udah di Bandung? Ada. Bisa sarapan gak sama saya? Bisa tuh sarapan. Biar aku tuh bisa sarapan. Mau di mana, Pak Kersa? Di bubur atau di tukang nasi kuning? Jangan. Kita cari yang privasi sedikit lah. Gimana kalau di Astron Premier? Hah? Astor paragi kadaharan budaki lain. Astron Premier. Itu makan hotel, Pak Kersa? Iya, di sini aja. Hah? Sarapan apa tidur? Sarapan. Nges lah gitu ya pokoknya marek mah. Ya yuk atuh jodoh. Pagi-pagi saya jam 6:30 sudah datang ke Aston Premier. Lalu Vale, Palet ditulis sama. Vale ngambil mobil saya. Pak silakan sudah ditunggu oleh beliau. Siap. Sambil diantar oleh pegawai hotelnya yang cantik itu. Sampai-sampai saya ditajong gitu. Pokoknya ID hotel alus yang lagi kuat nugelis. Kalau saya ini.
Nah, hari di los main menundangna gini nini jeung. Pas lagi jalan, saya tanya, "Mbak, maaf. Kenapa, Pak? Ini kalau makan di begini ini berapa?" "Bapak kalau makan di restorannya cukup bayar 250.000. Tapi yang Bapak pesan ini, yang beliau pesan ini itu lounge khusus." "Iya, berapa sekali sarapan?" "30 juta, Pak." "Hah?" Aing ngahakan naon asacan pernah aingnya tuh 30 juta kan. Datang ke sana, "Mohon maaf Pak, ini Indonesian food, ini Western food, ini Asian food. Jadi semua sudah disediakan." "Soalnya mohonnya tanda tangan oleh beliau." "Ayo mangga ajengan, kei makan dulu, ayo makan dulu." "Waduh, iya teh sawara urang pangarsa, mun urang duaan we ieu." "Edan, da moal beak pangarsanya erep geuning ku ajengan." "Siap atuh." Samping di logoran we. Kopea dibuka, baju ka mana ajengan rek dahar aing. Tingali dahar santri, siu kabe huap bungsu. Tahu huap bungsu? Badang kerep eta huap bungsu. Pan katuangan teh aya nu alit carang Sunaroso. Letik carang. Terus aya badang carang. Letik kerep, badang kerep teh ieu mah huap bungsu mah badang kerep. Leg lap leg lap. Oh gitu. Pan santri mah lamun teu kitu mah kabagehan. Memang kudu kitu jurusna gitu. Oh, makan. Wes dahar nu ieu, dahar nu ieu, paning ku teu nyaho eta sangu di es kriman. Oh, ai panya aing teh naon goblok teh es krim mah geuning ah. Cek urang teh. Eserkeun deui, cokot deui. Ari panya tahu padahal keju padahal. Diur kana sareu teh aja diur aing geuning. Tungtungna ti ditu salad bawa kana restoran kana masakan Sunda heuh jadi salad teh coelkeun kana sambal geuning. Perpaduan cek urang teh. Setelah ngabu bengkak, aduh, ribuh ya, cerita. Teu sanggup ah, pangarsa. Edan isap geus dua kali diomekeun ya. Udah makannya aja kan, udah. Bae naon? Ah, tuh aing geus dahar mah ngopi. Oh, tuh. Beda deui pan urang mah pokona mun dahar geus dahar teh ngopi asa ditampiling Cina teh males aing. Akhirnya ngopi. Sambil ngopi, nah itu roti di roti bakar, heuh. Eneng eta roti bakar bawa ka dieu sieun sieun. Hebat ajengan makannya. Bukan hebat, bu wazir. Padahal beukeun. Pas sudah begitu, dia itu dari awal itu cuma mainin kopi aja terus. Padahal makanan begitu meruah. Saya tanya, "Kek teh tadi ai didinya teu dahar kunaon teh? Dari tadi kita enggak makan, kamu kok enggak makan? Emang ada apa ini?" "Anak saya kiai kena narkoba, masya Allah. Kulantaran anak kurang mah henteu ku narkoba, geunah we nya tuh teh. Si Amang eta mah kulantaran budakna kena ku narkoba, eta makanan yang begitu enak malah enggak jadi enggak enak. Jadi bukan tentang apa yang kamu makan, tapi bagaimana cara kamu makan. Karena orang Sunda mah teu kudu ka restoran Aston Premier atuh. Cukup isuk-isuk dibere sangupulen nu ditutup tia dina dulang. Dibaturan ku sameledok jeung lauk asin make peute jeung jengkol purulukan ku goreng ayam. Didahar hareupeun hawu beres kitu nginum cinteh nu rumegot. Ditinggang ku catang samsu baladak erat. Damai dunia. Dekudu di restoran-restoran gede, benar tak? Jadi bukan tentang apa yang kamu miliki. Kadang otak ini terus berpikir pengen itu, pengen ini, pengen itu. Stop, stop, sudah. Kadang kita saat beribadah karek mimitian wirin. Nah, bukan gitulah. Banyak orang datang ke rumah saya, kalau kata beliau pasien katanya. Dia ngomong, "Kiai, saya banyak masalah. Nah, Aisyah teh nyaho aing oge loba masalah mah goblok.
saya mau sharing. Ya, kita sharing-sharing aja. Kamu punya masalah, saya juga masalah. Tapi yang lebih enak kamu selesaikan masalahmu, saya selesaikan masalah saya. Nggak, kayak saya minta doa. Doa buat apa? Buat Yano, kayak Gihayang. Bukan, kayak saya minta doa. Ya sudahlah, nih saya kasih solawat. Pukul solawat mekir puji kanjeng Nabi. Sudah jelas solawat itu memuji Rasul. Dia tanya, ini buat apa kiai? Untuk muji Rasul? Enggak, saya punya masalah. Nah, Alicia aja. Belum juga wirid, sudah nanyain, ini untuk apa? Ini solawat untuk membukakan pintu rizki, supaya kamu banyak uang, supaya kamu senang. Oh iya, siap, siap, kiai, siap. Aikir, ia memuji kakangjeng Rasul leh unggul, entah tu siap. Setelah gitu baru diambil riado, karek rek riado, geskir, tak kata apa dah. Tete kan ngalamun. Mun aing beres wiridan iya, wah, dan aing loba duit. Wih, cina katitra. Katingali dah, wirid mancan. Wih, pasti duit saya banyak. Kalau duit saya banyak, rumah saya megah, mobil mewah, bling-bling, wiii. Ncan, wiridnya kayak ncan. Jadi yang selalu membuat orang yang wirid stres itu, dia menentukan apa yang dia inginkan. Bukan dia pasrah kepada Allah tentang apa yang akan Allah berikan. Gimana ya? Kalau kita mau ambil contoh yang dari pengersawa, Kang atau burukan, Kang ada gampang, mang diduruk-durukan, oke? Kan sudah saya bilang sampai hikmah keberapa? Ke-13 kita tidak bisa lari. Ada yang pernah ngomong atuh ini kapan tamatnya? Geus beres ta hikmah ke-13 disgas ku aing kabeh. Tungtungna waktunya siapa sok kumaha ieu teh? Teuingnya kamnya kumaha geus sisa kieu. Geus lah taparukan da eusian bari ku kosong waktu. Sedangkan kita kan 6 hari biasanya uang itu 3 hari, Pak. Ieu mah gede poe. Ieu mah banding kulo bating artosé umi gitu. Jadi kan disuguhan teuing. Enggak, karena kita bingung awal Ramadan tanggal 1 sedangkan yang dikatakan di dalam ta'limul muta'allim mani betudi afil arbi'a tama, siapa orang yang memulainya pada hari Rabu itu akan selesai. Nah, maka kita ambillah dari mulai hari Rabu, malam Rabu, lain hari Rabu teh jadi poe Rebo atau malam Rebo, malam Rabu lah kita mulai. Maka ini hikmah hikam yang paling panjang ini dalam sejarah hikam ini 1 minggu. Sebaik ngadongeng naon suka naik penting ya. Icing ya pokoknya. Panjang ya waktunya. Ngentong ke bawah edan begitu. Dah orang oke can berhasil jadi aja ngalir ke edan kenewe gitu. Baik. Nah, Uwa mengatakan seperti ini. Ini sebenarnya nanti akan sampainya di hikmah keberapa lah nanti. Tapi kita enggak apa-apa lah. Nanti tinggal review saja. Ada satu kawan-kawan pertemanan di pondok. Satu orang Jampang. Orang Jampang. Satu. Begitu. Orang Jampang mah bicaranya agak Melayu begitu. Melay. Nah, ini yang dari Jampang, jangan kesinggung saya bicara begini. Dah memang begitu di Jampang mah. Iya. Gitu. Geringan Kang Haji bisa ibat. Ya pernah pesantren di Kidul sate. Di Jampang. Jadi saya kalau ke Jampang itu seperti kembali ke tanah air. Kadang-kadang kita rindu juga gitu. Dengan suasana Jampang. Anu lamun hujan seketik pareum listrik pere ngaji. Aduh, itu dikit wal ampun tiang listriknya tina awir aja itu. Nah, satu dari Jampang. Satu lagi dari Cianjur Selatan. Oh, anu di ditu mah aya wea, cenah kitu.
ayah hene. Nah, mana ijampangna tegal bulet, ari Cianjurna Agrabinta. Sebenarnya pada deket itu teh, kahalangan ku Ciwiron, Cibuni unggul samet itu. Gitu, atawa itu na Agrabinta belah dia, iya kena Cidolok belah itu jadi pagigir-gigir itu ke sarua. Kaselangku Cibuni unggul. Anu lamun ngising di dinya mah aya buaya teh dina. Eta naon eta payawak teh dina. Ningun tuna loba eta mah rada beda. Beres ngising buaya keru. Baik, sudah jangan itu. Karunya urang jampang ya. Padahal dihareup aya urang Agra ieu teh. Aya urang jampang dinya eta lah sarua. Di jampang. Punya teman satu namanya Pak, yang orang jampang itu satu namanya Mang Ujang. Satu lagi namanya Mang Udin atau Mang Asep. Yang punya teman juga namanya Udin, orang Jakarta. Oh. Jadi kan kalau di pondokku bisa ngariung. Antara Jambang dan Jakarta itu bisa satu asrama. Itulah hebatnya pondok. Makanya jangan kaget, saya orang Nagrog, istri saya orang Tanggeng. Kok bisa ketemu? Karena kami cinta lokasi. Gitu. Jadi anak mah berhasil mas Andre teh balik teh kabawa jeung celi-celina gitu. Baik. 20 tahun berlalu. 20 years later. Kalau dalam film itu SpongeBob kan suka begitu. 20 tahun kemudian. Yang di Jampang sudah jadi Banar Suuk. Yang di sana, yang di Tegal di Agrabinta sudah jadi ustaz. Lah yang orang Jakarta si Udin sudah jadi pengusaha. Satu hari mereka rindu ingin bertemu. Akhirnya Mang Saha tuh pohon, Mang Ujang, orang Jamkul, ini Jampang Kulon. Bapak ti Jampang sane, Saudi mah Surade. Awan si Amang eta teh ti Jampang jadi. Ya, kalau Bapak datang ke Jampang, jangan nyebut Jampang sama orang Surade, Surade. Ciracap pun Jampang, mah Jampang Kulon gitu. Oh. Berangkatlah, enggak, yang pertama yang dari Jampang Cianjur dulu. Hayang pangi aing jeung si Udin ya. Akhirnya dia bawa beras merah, turubuk. Turubuk, dan jadi kalau orang Sunda tidak aneh dengar turubuk. Tapi kalau orang Jawa itu kakak, turubuk katanya. Jawa turubuk, gula, nah, gitu pada Jampang mana neng? Ya, beas berem, turubuk, gula, hayam, kacang tanah, sawane, dah segitu lah. Berangkatlah ke mana? Ke Jakarta untuk bertemu dengan siapa? Udi. Assalamualaikum, kata Mang siapa ini lupa lagi? Mang Uja. Assalam. Maaf Pak, ini rumahnya Pak Udin. Oh, Bapak mau ketemu bos? Bos? Enggak Pak, ketemu Pak Udin. Iya, bos lah Pak nyebutnya. Beliau yang punya perusahaan ini kan. Bapak siapa? Saya Ujang, temannya waktu di pondok. Oh iya sebentar Pak. Berangkat. Mohon izin, mohon maaf bos, ada teman bos mau ketemu. Teman siapa? Katanya Pak Ujang. Wah, Ujang. Ya, bawa ke sini. Akhirnya berangkatlah Ujang ke dalam. Halo, brother. Halo. Berpelukan. Udah begitu, duduklah. Ngobrollah ngalor ngidur tentang dulu waktu di pesantren. Setelah ngobrol-ngobrol ngidul, ada yang keok-keok. Apaan itu, Jang? Oh, ini, bos. Ayam, beras merah, gula merah, sama turubu. Oh, buat siapa itu? Ya, kalau mau buat kamu. Oke. Makasih, Jang. Ya, tapi ini semuanya 1 juta. Oh, Ujang jual sama saya? Ya, buat ongkos pulang lah. Ya udah, oke. Gak apa-apa, Jang, ambil. Nih, Jang. Nih 1 juta ya buat kamu. Ha. Makasih ya. Iya. Oh, makasih, Jang, ya. Pulang. Dibelilah itu semua. Selang 2 minggu, datanglah Asep. Ke tempat siapa?
Sama bawaannya begitu juga. Datanglah Asep ketemu Udin. Halo Udin, aduh Asep, kata Udin. Ah, Udin begitu amatin sama orang Jampang. Akhirnya datang, ngobrol lah berdua ngalor ngidul. Eh, Sep, gimana lu di rumah? Ah, biasalah dagang suuk saya mah. Oh, iya. Kokok tadi belakang. Eh, suara apaan itu, Sep? Aduh, pakai berisik lagi ya. Ini ayam sama turubuk, sama beras merah, sama gula merah. Berapa itu, Sep? Enak aja, jangan mentang-mentang lu kaya lu bisa bayar semua ya. Apa? Ini mah tanda aja bahwa saya itu udah di Jampang. Mau ayamnya dibuang kek, mau berasnya dibuang kek, enggak apa-apa, ini mah sekedar bawa-bawaan aja lah iseng. Ingat sama kamu, Din. Lu dulu kalau udah makan sama ayam itu seneng bener. Ini makan sama ayam juga makan ayam berbeda kek. Kalau gua bawa beras merah kan lu sampai makannya lahap bener. Iya, Sam. Saya seneng banget saya sama beras merah. Itu berapa? Enggak saya jual. Ini aja, ingat sama kamu aja. Kalau enggak mau buang aja enggak apa-apa. Oh, jadi lu ngasih sama gue? Iya ngasih lah, kan kita teman. Waduh, kira-kira Udin membayar 1 juta atau lebih? Kira-kira aja, kalau kamu dalam posisi seperti itu, if you on position Udin, kalau kamu menjadi Udin, ngelihat temennya yang jauh-jauh bawa kayak begitu, sedang kemarin datang orang mesti dibayar, ini gak mau dibayar, kira-kira mau dikasih 1 juta atau lebih? Sep, ya. Lu naik kesini naik apaan? Naik sendal saya. Iya, gue tahu, masa lu nyeker, Sep. Nggak punya mobil? Belum. Belum lah, masih ini aja. Masih mencoba kesaktian tangan lah. Oh, Sep, ini. No, di garasi gua, di pojokan, ada tuh mobil tua, Innova tua, tahun 2007. Lu mau nggak? Ah, berapa, Din? Saya nggak bawa duit sebanyak itu, Din. Eh, lu jangan mentang-mentang orang kaya lah, apa-apa main beli. Wah, dibalikin ku si Udin. Lu balikin, Din? Enggak. Lu ngasih apa-apa ke gua karena lu inget gua. Maka gua juga inget sama lu. Tuh, mobil ambil. Lebih tidak dari 1 juta? Lebih tidak? Begitupun kita kepada Allah, saudara. Saat kita datang kepada Allah, ya Allah, ini salat duha saya pengen punya rizki, ini kasih rizki. Lu jual, gua beli sama Allah. Allah Maha Kaya kok. Mau pakai sistem transaksional bisa. Saya sudah tahajud ya Allah, saya minta jabatan, dikasih jabatan. Tapi kalau kita datang, kita beribadah, kita zikir kepada Allah. Nah, mana eta teh mang? Ah, ieu mana tepanduha Gusti, piceun-piceuneun. Duka sae, duka henteu. Ini mah salat duha enggak tahu baik, enggak tahu jelek. Ya, terserah ya. Saya cuma pengen salat aja jam segini, diterima syukur, enggak diterima juga enggak apa-apa. Allah akan berikan fima yahtaruhu ilaika, yang Allah pilihkan untukmu. Amin. Inilah prinsip dalam hikam. Wa fillah waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan apa yang kita tentukan. Lanjut. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Ayo salik. Ayo baca sama-sama. La yushakkikannaka fil wahdi adamu wuku'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu
li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. La yushakkikannaka, jangan sampai menjadi keragu-raguan. Fil wa'di, pada sebuah janji. Ragu-ragu kenapa? Adamu mawuku'il maw'udi, belum datangnya ijabah, belum datangnya apa yang dijanjikan. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun sudah ditentukan waktunya. Supaya apa? Li'alla yakuna, supaya tidak menjadi zalika keragu-raguan itu qadhan fi basiratika, membutakan mata hatimu. Wa ikhmadan, dan akan mematikan li nuri sariratika, pada cahaya rahasia kalbumu. Apa substansinya? Janji Allah yang dirasa belum terbukti. Ini sudah mulai ada persoalan-persoalan, Pak. Kalau dari bawah kan kita masih semangat. Dah! Setelah melakukan itu, melakukan ini, duh, stagnan. Stuck. Kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Ini sudah mulai masalah-masalah. Nanti masalah yang terbesar itu sampai fakoh. Nah, terus apa yang jadi kalimat inti? Yushakkikannaka, atau ragu-ragu. Yang kedua, al-maw'udu, apa itu maw'ud? Yang dijanjikan. Apa yang selanjutnya? Qadhan, menutup mata hati. Ikhmadan, yang mematikan. Tor, mungkin tor. Masalah. Seorang saya sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah. Dan ia melakukan kurban ibadah doa kepada Allah, tetapi belum merasakan dikabulkan sehingga putus asa. Ya Salik, kan sudah kita sampaikan, sampai hari ini kita masih semangat yang tinggi. Ulangi, sampai hari ini kita masih memakai semangat yang tinggi. Sampai hari ini kita terus bekerja. Sampai sekarang kita tetap pasrah kepada Allah. Kita sudah belajar istiqomah dalam melakukan amaliyah tariqiyah. Itu aja yang dibolak-baliknya. Jadi kerjanya itu begitu-begitu aja, Pak. Orang itu, Pak, yang ke kantor itu, ke kantor aja bolak-balik. Nanti lama-kelamaan naik pangkat sendiri kok. Tentara ini, Pak, ke kantor aja bolak-balik. Ditugaskan di sana begitu. Dari mulai mungkin jabatan letda, bajunya udah begini. Ya enggak? Begini aja. Kapalnya besi. Enggak, kalau letda kapalnya dari tahu, tidak. Dari plastik, tidak. Besi juga. Senjatanya ada peluru juga. Menjalankan rutinitas sehari-hari saja. Nanti pangkat Allah yang menaikkan. Saya ulangi, sampai detik ini kita masih memakai semangat yang tinggi. Kalau ngomong semangat yang tinggi, ya, begitu. Semangat ya semangat, Pak. Sampai hari ini kita masih memakai semangat yang tinggi. Kita terus bekerja. Dan kita tetap pasrah kepada siapa? Allah. Terus istiqomah dalam melakukan amaliyah tariqiyah. Terus menggali diri, belajar menembuskan diri. Tapi kenapa? Sudah bertahun-tahun kita begini, kok ijabah belum datang juga? Saya sih mohon maaf, kadang-kadang takut juga ya, takut juga. Tiga kali sudah. Sampai hari ini belum sih sama saya. Belum kayak begitu. Tapi ada teman-teman kita yang masih begitu. Ya, Tor? Iya, siang. Masih begitu. Padahal wiridan tulus. Ibadah tulus. Perasaan mah. Perasaan lebih dari orang lain kita itu ibadah. Tapi kok ijabahnya belum datang juga.
La yusyakkikannaka. Jangan sekali-kali. Ini loh, pakai nun taukid loh, Pak. Nun taukidnya itu nun taukid sakilah loh, Pak. Ada nun taukid khafifah, ada nun taukid sakilah. Itu dalam ilmu balaghah itu sudah disampaikan kalau sakilah itu yang sangat-sangat. Jangan sampai terbesit sedikit pun keraguan-raguan dalam hati kita. Jangankan gede, sedikit aja. Tentang apa? Fil wa'di, tentang janji Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah janjikan jalan keluar kepadanya dan mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak dia duga-duga. Kalau tidak salah 7 len dina nasihat diniyah itu, janji untuk orang yang takwa itu. Innallaha ma'al muttaqin al-ma'iyatul ilahiyah. Ada dah dalam kitab nasihat diniyah halaman kedua, ada di situ, Pak. Janji Allah untuk orang-orang yang bertakwa ada di sana. Kok belum juga? Jangankan yang lain-lain ini, di antara 7 ini belum juga. Padahal kita terus berjuang untuk takwa kepada Allah. Jangan sekali-kali terbesit keraguan-raguan di dalam hati kita tentang janji Allah. Ada mawuku ilmawudi, bahwa yang dijanjikan itu belum datang. Kalau belum ada ijabah kepada Allah, jangan pernah ragu-ragu. Terus semangat, terus kerja keras, pantang menyerah. Dah tugas tukang macul manaon? Macul, tong sieun teu dibayar, tong tepi ka ringrang, tingali-tingali eta obos kalah jajan. Buat duit gaji aing geus dipake jajan, teu kudu ringrang kitu. Tenang saja, kerja saja. Wa in ta'ayyana zamanuhu, walaupun sudah ditentukan waktunya, kalau ini segini hari akan begini, segini hari akan mendapatkan ini, kalau kamu melakukan ini akan mendapatkan ini. Wa in ta'ayyana zamanuhu, karena apa? Li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika. Ayo asalik. Karena sedikit saja keraguan-raguan akan membutakan mata hati kita. Nauzubillahi min dzalik. Ai dirinya terang buta teu, lain buta raksasa kehet. Buta ijo. Lain buta itu apa? Tidak melihat. Coba kalau orang yang tidak melihat. Nih, ada yang di sini yang hadir yang tidak melihat? Tahun lalu ada, Pak, yang buta. Bawa dia ke tengah lapangan siang hari. Kata orang buta, terang apa gelap? Tengah poek ereng-erengan, cek nololong ketinggal itu. Poek. Kehen piraku poek, pan ini tengah lapang, ada poek. Begitupun orang yang buta mata hatinya, dia tidak bisa melihat, merasakan adanya Allah. Rugi, Pak, orang yang begitu, Pak. Kalau ada orang suami sama istri, sudah tertutup mata hatinya dari kasih sayang, padahal bersentuhan, bermesraan, teuing ka mana, teu pupuh rasana. Rugi orang yang begitu. Jadi Allah butakan mata hati kita. Wa ikhmadan li nuri sarirotika, dan cahaya dalam kalbu kita akan mati. Na'udzubillahi min. Makanya jangan pernah ragu-ragu kepada siapa. Pokoknya nu geunahkeun mah eta itu teh saur pangarsa Abah kepada pangarsa Ua. Ajengan. Da Abah mah diajar dikir lagi. Ari tukang macul mah kieu macul. Duka teuing ka mana? Duka teuing di mana?
Makanya kita pakai. Pokoknya urang mah para salikin salikat mah ari jadi tukang macul mah naon we? Macul we, walaupun belum diijabah tuluy naon? Macul we terus istiqomah beribadah. Jangan ada masuk sekalipun keraguan-raguan dalam hati kita. Saya mau tanya, pasir itu kada lain pasir sunah ya. Ai pasir sunana belah luhur eta di pasir. Kesik. Pasir itu batunya kasar apa halus? Ya kan pasir itu gunukan batu-batu kecil, batu, kerikil, pasir gitu. Batunya lembut atau kasar? Kecil apa gede? Kalau lah dipegang di tangan sedikit apa kecil apa banyak? Bukan kecil banyak. Kecil apa gede batunya? Pasir, pasir batunya lah leutik apa gede? Lamun dilaleungeun leutik apa gede? Asupkeun kana panon. Perih teu? Padahal naon? Sekarang ada yang punya motor di sini ada? Ada yang pakai motor ada? Tepira eta keusik opat siki asup kana karburator mogok teu? Mogok teu? Ternyata dibuka di karburator ada pasir kecil 2 biji. Mati tidak motornya? Pareum teu motorna? Mogok tidak motornya? Jadi keraguan-raguan itu ibarat kotoran-kotoran yang dimasukkan dalam hati kita akan menutup perjalanan kita. Maka Anda seperti naik ular tangga ketemu sama ularnya. Yo, sorong, nyuwotil, wah, geus tinggal seutik deui kana tungtung, cot teh kana oray-orayanana. Kumaha tah? Sorodot. Tidak ada bahasa Indonesia sorodot. Maka akan terjatuh, terpeleset, turun ke bawah lagi. Semoga apa yang kita lakukan ini tidak dicampuri dengan keraguan-raguan. Amin. Dan kalaupun ada keraguan-raguan dalam kalbu kita, semoga cepat itu dihilangkan oleh Allah. Cepat hilangkan dengan la ilaha illallah. Mantak berusing tarik. Illallah. Itu telah cara mobil mau dikompak. Husta. Ngarah ke pasir-pasir kecilnya itu hilang dalam kalbu kita. Supaya itu hilang dan hancurlah. Daripada kita terhalang dengan itu. Mulai kan kalau udah ragu-ragu. Kitunya Allah tenyahan kain bante. Pan urang teh santri uwa. Pan urang teh santri hikam. Saya kan murid jabano. Sudah ditalkin saya. Zikir sudah lama. Puasa juga udah mulai lah, kita sudah mulai. Mohon malam kok masih begini-begini aja. Ini jangan-jangan Allah berat sebelah sama kita nih. Udah itu Pak. Kalau sudah kayak begitu, itu Anda sudah. Ini hitatun anil himmatil aliyah. Sudah kembali lagi ke mulai awal lagi. Na'udzubillah, amin. Bisa dipahami Pak? Lanjut. Waduh, gak ada heboh lah. Karena hikmah kada 8. Kela tuh pan, aduh, haus gini, Boleh kita baca sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatahalaka wijhatun minat ta'aruf, fala tubali ma'aha anqalla amalaka. فَإِنَّهُ مَا فَتَحَهَا لَكَ إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّفَ إِلَيْكَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ التَّعَرُّفَ هُوَ مُرِيدُهُ عَلَيْكَ وَالْأَعْمَالُ أَنْتَ مُهْدِيهَا إِلَيْهِ وَأَيْنَمَا تُهْدِيهِ إِلَيْهِ mimma huwa muriduhu alaika. Ayuhan salik!
Kudu seuri di dieu mah kudu seuri. Nye, seuri sareng. Oh, gitu. Kita ucapkan alhamdulillah. Ah, bunga di dieu mah bunga, bunga. Oh. Iza fataha di mana-mana terbuka. Akhirnya datang juga. Datang juga. Iza fataha laka wijhatum minat ta'aruf. Apabila Allah sekarang membukakan kepadamu makrifatnya, ijabah datang kepadamu, waridah datang, wahibah datang, berani ijabah doa kita. Alhamdulillah. Aduh, ayo nama duit kuat ngalet kaima. Ih, doa teh kudu di doa di tawel ge cager jeung. Masya Allah, masya Allah, ya kumaha ya. Sudah sampai kita ke, ya kumaha ya, ayo nepi itu jadi wali, ting-ting. Anjir, 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 kade, tong kelainan, tenang, tong stres. Wih, coba bahulama nanya hijigi awal kalah di Ciduhan. Ayo nama kuat ngalut, 270 perempuan waktu itu yang ingin menjadi istri saya. Aing kuat nyungkut sieun bogoan. Nah da kitu-kitu teh ngomong da sieun ka urang oge tuh teh. Sok ti mimiti nu begang, nu regung, nu badag, nu tongos, nu manyir ulah hideung bae. Astagfirullah, ieu kumaha? Ieu geus kieu yeuh. Wah. Bagaimana kalau sudah diijabah? Fala tubali an qalla amalaka. Ingat, amalmu jangan berkurang. Jangan sampai karena sudah dapat ijabah sehingga sekarang amalmu jadi berkurang. Ini yang disebut dengan makom tajrid, saudara di bawah. Kalau kita sudah makom tajrid, maka jagalah posisi itu. Ingat, mempertahankan lebih sulit daripada memperjuangkan. Apa namanya? Memang memperjuangkan susah, tapi mempertahankan lebih sulit. Para pendiri bangsa dulu, pahlawan nasional, berjibaku, berkorban harta benda bahkan nyawa untuk memerdekakan negara ini. Tapi mempertahankannya sekarang itu lebih sulit daripada memperjuangkan. Dan sudah mulai datang apa itu namanya isme-isme, paham-paham yang kurang baik. Bagaimana kalau sekarang sudah terbuka makrifat, sudah terbuka, sudah futuh? Fala tubali an qalla amalaka, jangan sampai amalmu berkurang. Dar we lah teu kudu doa deui merena mah jais bo edan. Pak, biasanya yang sekarang terus bangun malam tidur udah jadi wali saya udah enggak usah. Wah gelo. Jangan-jangan berkurang, terus saja beramal. Fa innahu, karena sesungguhnya ma fataha halaka, Allah sebetulnya tidak mengijabah kepadamu, tidak membukakan hijab kepadamu. Allah tidak mengijabah kepadamu illa wa huwa yuridu ayyata'arrafa, kecuali Allah ingin mengetahui. Ayyata arrafa ilaika, Allah sendiri yang ingin berkenalan dengan kamu. Sok kurang pecahkan. Nah, kita coba sekarang. Coba kita kasih ijabah. Berubah tidak dia? Kalau dalam tentara, uji loyalitas, uji kesetiaan. Coba saya mau berbuat salah, kira-kira dia bengok enggak? Coba saya mau kasih ijabah sedikit, kira-kira berubah tidak sikapnya? Kalau berubah, balik lagi dia ke awal. Balik lagi dia ke? Turun lagi jadi salik biasa lagi. Jangan berubah, jangan berubah. Tetap semangat, tetap kerja keras, tetap pasrah, istiqomah dalam melaksanakan amaliyah, thoriqiyah, terus semangat. Peduli amat ijabah sama ijabah.
Alam ta'alam, tidakkah kau rasakan wahai salik, anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika, sesungguhnya ijabahlah yang datang kepadamu, wal a'malu anta, sedangkan amalmu, huwa mudihi ilaiku, dia ilaihi, itu yang kau hadiahkan kepada kekasihmu yaitu Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi, mana yang kau hadiahkan, wa bimma huwa muriduhu ilaika, sedangkan Allah yang datang kepadamu, ai menang maneh mana deh kama Allah nu ngadeukeutan ka maneh. Wa di sini memberi contohnya begini. Si Ujang, Ujang Dewae. Aya nama Ujang di dieu? Ada nama Ujang di sini tidak? Nama neneng ada neneng? Cerita ini hanya fiktif belaka. Apabila terdapat kesamaan nama dan tempat juga kejadian dalamnya, itu hanya kebetulan semata. Kan kalau mau sinetron suka begitu. Ujang punya pacar namanya neneng. Neneng itu gak tahu orang Sagaranten, gak tahu orang Jampang Kulon. Pokoknya hobinya keluarganya itu makan martabak. Pan di Jampang mah lamun rek apel mun teu mau martabak mau cuek. Ditarima tak dipito heuna. Aing mawa pizza ka ieu awewe pek teu nanyakeun jang. Ari ieu teh jam naon? Nah geuning eueuh mesinan. Jam naon, Pak? Eta mah pizza naon pizza teh jang? Geuning ieu siga jam. Tahareun pedus, bir aku diakan teu askieu meureun geus lila. Disangkanya saya bawa pizza itu dikasihnya bawa jam. Apaan kotaknya sarua gitu dengan jerona bulede. Itu ku naon oh mesinan jering jam teh. Puku eta mah pizza gitu. Heeh. Ayo ah urang ngadahar. Lain eta jang, naik kamari minu jocong teh naon ngeuna. Spageti teh eta supergeti eta cenah. Ningeun. Aduh. Ada sekali deui wa. Trek abi jupir oh pan pesantren Jampang ya ai siang ngadahar naon ang krating deng pangarsa naon ting deng kitu sih teh nya ngarah teh tunuh abdi pan nyupir jeung bisi nyari awak ecing aing entah hiji mangga pangarsa cokok dingin nya hoan cek dari kocokeun ah pura-pura teh nyaho ai guru teh cetrek itu kumaha nya bukakeun ya pangarsa trek ning tahaneut acan ieu teh kenaon cenah nah da eta mah lain parem kocok atuh pangarsa upan parem kocok sok da wadah kerating ning di jambang mah geus diinum mau mabok mah moal cenah teh bener sia bener lebuk teh anjing hasem sia. Aduh eta reuas naik di kepung hulu. Haseum anjing. Tapi ngeunah cing meuli. Aduh. Aduh makana waloba lah yang sirina. Baik. Jadi Ujang apel ke rumah siapa? Membawa makanan favoritnya neneng dan keluarga, yaitu martabak. Dari mulai martabak keju, martabak kacang, sampai martabak telur spesial. Kata Ujang, neneng, assalamualaikum. Neneng bijil, Ujang, dongkam nun. Aanya anak naon ieu diterang ning resep kana martabak. Ida ge resep martabak ning. Hai, mane geus seuri wae. Ieu martabak Kang Neng, ngan martabak Neng Kang Aa. Pas dongarti wae sia. Kan ieu mah martabak keju, itu mah martabak kacang hideung. Aduh. Aduh, aing geus sabar poe atuh ieu teh pasaran teh. Makin malam makin panas biasa.
Akhirnya Ujang datang dan dikasihlah makanan itu untuk keluarganya. Oh, dimakan dengan lahap, sampai bungkusnya juga hampir dimakan. Sudah begitu Ujang diam aja, ngobrol sama nenek. Kata nenek, "Ah, kulan sayang. Sudah jam 11. Oh, memang. Ah, nanti Pak RT suka marah kalau lewat jam 11. Iya, Neng. Jadi A pulang ya? Iya, A. Nanti kan masih ada malam minggu yang lainnya, A. Masa kita harus habiskan malam ini? Iya. Tapi anu, Neng. Anu apa, A? Gimana ya ngomongnya? Martabak Neng mah gak boleh. Enggak, Neng. Anu, itu semuanya 100 ribu, Neng. 100 ribu apa? Eta martabak nuri hakan kusi aja kula warga. Itu 100 ribu. Terus, iya belum dibayar. Terus, nyaing mau balik aja dibayar. Ayo. Aneh enggak? Ujang bawa martabak untuk, ternyata martabaknya minta dibayar. Neneng pikir Ujang bawa martabak itu karena cinta kepada, ternyata dagang martabak. Bapak manusia berokwa yang disebut aket. Ya, 100 ribu. Tong mantok di kadisya. Marah tidak nenek? Kepada siapa? Apa salahnya sih? Ujang kan cuma bawa martabak dan minta dibayar. Masalahnya nenek mencintai Ujang. Masalahnya nenek mencintai. Neneng pikir cintanya akan dibalas dengan cinta, sedangkan apa yang Ujang bawa itu hanya hadiah untuk neneng. Ngerti apa enggak sih ini? Enggak ngerti? Ulangi. Ujang itu bawa apa? Ke siapa? Neneng pikir karena neneng juga cinta kepada siapa? Dan Ujang juga cinta kepada siapa? Bawa martabak itu sebagai hadiah untuk siapa? Ternyata harus diapa? Sakit hati tidak nenek? Kenapa harus sakit hati? Orang datang bawa martabak terus dibayarkan selesai. Masalahnya karena nenek sudah mencintai Ujang. Saudara, saya mau bertanya, apakah Allah mencintai kita? Allah mencintai kita tidak? Yang hadir di sini diberi nyawa tidak oleh Allah? Napas yang kita pakai itu bayar atau tidak? Mata yang kita kedipkan bayar atau tidak? Kecintaan keluarga kita, anak-anak kita dibayar atau tidak kepada Allah? Lalu kita datang beribadah kepada Allah karena kita cinta kepada Allah. Salat duha, salat tahajud, zikir. Tahu-tahu ya Allah, mana eta natepan duha abdi teh aning? Nu dua rokaat tak candi tahu Gusti pun teteh. Aduh, tahajud kamari mah 8 rokaat Gusti. Syukur punten maneh. Abdi saum Gusti tos 2 tahun Gusti saum. Mana bayaranana? Oh, kata Allah, saya pikir kamu itu melakukan itu karena cintamu kepadaku. Ternyata dagang ibadah. Lihat di sini. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu? Anna ta'rufa huwa muriduhu 'alaika. Bahwa neneng menerima itu karena mencintai siapa? Ujang. Wal amalu dan martabak, itulah amal teh. Anta dari Ujang mudiha ilaihi, dihadiahkan kepada siapa? Neneng. Wa aina matudihi, mana nurek diha, mana yang akan dihadiahkan ilaihi kepada Allah? Huwa muriduhu alika, masa iya yang dihadiahkan harus diijabah dan menjadi waridah kepada kita? Bukan, konyol namanya Ujang. Paham tidak, Pak? Maka
kalau Allah bukakan pintu, apa itu namanya, ijabah kepada kita, itu mungkin saja Allah sedang menguji kita. Apakah kita terus bertahan dan makin hebat? Atau mungkin kita akan oleng, berkurang. Berkurang rasa cinta kita kepada Allah. Dan maka Allah membukakan itu. Sebenarnya Allah ingin mengetahui bagaimana keadaan kita. Hadirin, lihatlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruh. Menurut sebagian sejarah mengatakan bahwa tanahnya beliau itu, istananya beliau itu setengah dari negara Baghdad. Terkirim-kirim, setengah negara teh. Kalau dihitung zaman sekarang, kalau zaman dahulu kan sekarang jadinya Irak, tapi kan zaman dahulu belum jadi Irak. Baghdad itu negara Baghdad sendiri. Baghdad, Khorasan itu sekarang jadinya Iran. Zaman dahulu tuh Baghdad, Khorasan dan lain sebagainya. Baghdad itu setengah dari negaranya itu, atau komplek istana Syekh Abdul Qadir itu sejauh 495 km persegi. Ayo, ajengan zaman ayeuna nu boga komplek tuh 480 km sok. Selama ti gerbang teh ka ditu pun teu naik mobil, moal nepi moal aja. Muasnya, kayanya, dan tidak ada satupun jalan yang tidak pakai karpet, Pak. Karena apa? Karena kudanya Syekh Abdul Qadir kalau keliling itu nggak pernah injak tanah. Harus injak apa? Karpet. Saking apanya? Kayanya, apakah berkurang ibadahnya? Tidak. Fala tubali an qalla amalaka. Ah, pamasihan Allah ka urang. Urang mah urang we. Tukang macul dijanjikan, buang banyak macul we. Ningang meunang belut, eureun tong maculna. Macul deui. Kade niat macul neangan belut. Rek naon emang neangan belut? Ngan bisi dicarekan rek pura-pura naon? Tungtungna paculeun beres teu? Rek nanya, paculeun beres teu? Ada orang mencari belut dengan cara mencangkul. Untuk yang dicangkulnya selesai atau tidak? Tidak. Kalah rapi, kalah acak-acakan. Karena yang dicari oleh dia apa? Belut ijabah atau setelah gitu. Nah, ini belut. Belut ijabah, tapi kalau dia niat mencangkul, belut aya moal. Aya, mun geus meunang belut eureun moal maculna. Moal da niatna gerek naon? Jadi tukang macul mah macul euy. Sugan meunang belut 7 kilo. Anteng euy. Da tujuan gerek naon? Rek macul begitu. Satu lagi. Dari Mayora. Terus ini sudah ini Pak, sudah apa, sudah masuk ijabah, caritana itu beungeut kudu bunga dari berenggut gitu cuma. Pilku mana mah ti kamari keur susah berenggut geus ijabah berenggut hebat ya mah istiqomah dina berenggut itu. Tanawa'at ajnasu al-a'madi litanawwi waridatil ahwali. Ulangi. Tanawwa'at berwarna-warna, bermacam-macam ajnasul a'mali, jenis-jenis amaliyah. Banyak wirid itu banyak. Cara untuk sampai kepada Allah itu banyak. Kenapa begitu banyak? Litanawwi waridatil ahwali. Karena banyaknya pemberian Allah kepada kita. Saking banyaknya pemberian Allah kepada kita, sampai cara mendapatkannya pun banyak caranya. Substansi. Limpahan dari Allah itu bermacam-macam tergantung amaliah manusia. Kalimat inti ajnasul a'mal artinya apa? Macam-macam amalan.
Kalimat inti kedua, waridatil ahwal, artinya apa? Limpahan hidayah dari Allah pada kalbu manusia. Masalah, Tor. Bukti masalah. Hadrat Salim berbeda-beda amalannya, bermacam-macam tergantung hidayah Allah pada kalbunya. Kenapa sih kok banyak sekali wirid-wirid itu? Dalam kitab Nahrul Qadiriyah saja atau amalan-amalan Syekh Abdul Qadir saja, itu sudah hampir 2 jilid, Pak. Dalam kitab Al-Bunyah li Talibi Thariqil Haq saja 2 juz, itu semua amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semua. Jadi kalau panjenengan semua ini mau jadi muridnya Syekh Abdul Qadir, ya amalkan itu semua. Sekurang bahwa edan. Sholat malam Kamis, sholat malam Rabu, sholat terus banyak, belum lagi tahajud, aja itu mah udah biasa. Ini amalia-amalia khususnya. Mentor kita ini sampai bertanya, kok akeh temen ya Kang Wirid ini? Oh, wirid itu, wirid ini, itu belum selesai, datang lagi ini caranya begini, ini caranya begini. Kenapa? Karena banyaknya waridah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di laut itu ikannya banyak. Ikannya beda dengan di kolam ini depan. Di laut itu ikannya, maka alat pancing ikannya juga banyak, Pak. Betul enggak, Dan? Dari mulai yang begini, yang begitu, tapi kakan anu segede awak kurang aja. Dari mulai jaringnya yang begini, yang begitu. Kenapa banyak sekali alat? Karena banyaknya waridah pemberian dari Allah. Jadi saudara, nanti ini bukan hanya mengamalkan amalia dzikir setiap sholat 165. Bukan hanya itu saja. Karena banyak fungsinya. Nanti akan diijazahkan di sini. Bismillah, Al-Fatihah, Rabbi Israhli, ayat kursi, Alam Nasroh, terus sampai naik pada Yasin, sampai naik pada Al-Waqi'ah, Riyadhus Shalawat, Riyadhus naik haji, mau tidak? Mau. Untung alusirah. Mau tidak? Mau. Anu sare mu'ali yasahan kita insya. Banyak. Kenapa begitu banyak sekali wiridnya? Karena waridah yang kita inginkan juga, atau kia lah mangku non getol-getol tinggawe apaan hayang loba duit tu kibaran, ya dikitu masa kadar hayang 2000 atau parkiran mobil oke beres 2000 pemenang, kan gitu kan? Jadi apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan nanti apa yang akan Allah berikan kepada kita, dan saking banyaknya pemberian Allah sehingga kadang-kadang amal kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemberian Allah kepada kita semuanya. Lanjut, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Hadi. Maka buru ngejelaskan ikhlas mereka. Hah? Iya. Gak akan kekejar ini. Ini kita waktu sudah 2:30. Paling pool kita waktu sampai jam 3. Kalau sampai 3:30 gak makan lah. Iya. Karena banyak, kalau orangnya cuma 3 orang bisa. Ini butuh waktu penjelasannya mungkin di 1 jam atau 1 jam setengah untuk penjelasan tentang ikhlas. Karena ini sekarang posisi kita itu sudah dalam posisi tajrid. Posisi tajrid itu ibadah sudah istiqomah, waridah juga sudah mulai datang, ijabah sudah mulai datang. Nah, lalu bagaimana mengimbangkan amalia kita ini dengan waridah dari Allah, supaya amalia ini tidak terlalu banyak juga tapi berisi semua. Sampai jumpa besok hari. Wallahu a'lam bishawab. Shalawat. Allah.
Allah. Nabiyyil Hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Ada.